Kang Wisnu melompat siapa? Maman Petir. Ya umpan Iqbal atau ternyata. Bolanya ada Maman lagi, ada Heri lagi. Apa yang terjadi? Melakukan kesalahan dari pemain besar. Angka pertama 1-0 untuk GAC. Maman Petir melompat tinggi keras, tidak menyeberang bolanya. Angka sama 1-0, 1 sama 1 Motekal dan 1 GAC. 7 tadi lepaskan bolanya Ipan berebutan bola. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu pemainnya dari Motekar melakukan kesalahan tadi dengan demikian angka untuk GAC 2-1. Siapa lakukan kali ini? Nomor 8 Agus umpan ke satu pukulan keras dari Iqbal tadi mematikan 2-1. 9 ada siapa nih? Pak E dorong bolanya, risip bol yang manis. Apa tadi? Wisnu nomor 4 melakukan satu spike. 3-2. Ali setter dari GAC lepaskan bolanya, dapat dikembalikan umpankan satu pukulan dari siapa? Iqbal, ada siapa? Andis atau siapa? Ya, ternyata Lucky kali ini yang membawa satu pukulan tadi. Angka bertambah untuk Motekar 3-1. Lepaskan bolanya Andis, kembalikan bola umpan melompat siapa? Ada Aris. Wah, oh, satu pukulan Aris jauh. Ya, di belakang back line dari lapangan ini. Angka pertama untuk Motekar 4-3. Kembali Andis lepaskan siapa di sana, satu serangan dilepaskan, masih dapat diambil, ada Iqbal, ada Heri satu pukulannya lemah tapi mematikan pula. Angka menjadi 5-3. Masih Andis akan lepaskan shootnya, kembalikan, ada libero, risiko yang manis. Aris kali ini tidak dapat diambil. Angka bertambah untuk GAC 4-5. Wisnu kali ini, Wisnu si kuda terbang sudah lepaskan kembali, melompat kini, satu sentuhan dari siapa? Lucky tadi. Angka pula untuk Motekar 6-4. Iqbal sang kuikal dari Motekar akan lakukan servisnya dengan tenang, dia dorong pelan, datangnya kembali libero, umpankan melompat kini, satu pukulan dari Maman Petir tadi. Angka untuk GAC 5-6. Dias kali ini, Dias lepaskan setnya ke muka, ada siapa? Umpan melompat, satu sentuhan, gerak tipu dari Lucky atau dari Harry tadi, tepat sekali atau di tempat yang kosong. 7-5, terpaut dua angka. Lucky kali ini dari Motekar dorong bolanya, kembalikan bola, umpankan serangan, siapa? Ada Haris. Haris kali ini dijejalkan saja bolanya, menjadi 6-7. Tinggal satu angka saja dibuka. Masih ada siapa? Aris lagi. Kembalikan Lucky, umpan satu sambaran nomor 7 tadi Ivan. 8-6 kali ini. Ya, technical team out yang pertama di set kembali ke lapangan. Beberapa detik saja atau setengah menit baru saja. Service milik dari Motekar, ada siapa? Harry, 12 Harry. Lepaskan sudah, ada siapa? Umpankan berebutan bola di udara, masih ada libero melompat ini, ada nomor 6 tidak. Satu gerak yang aduhai tadi diperagakan oleh pemain nomor 9 tadi, Pak E. Angka 9-6, lepaskan servis, ada siapa? Wisnu umpan melompat, satu pukulan tidak menyeberang dari Agus tadi. Angka lagi untuk Motekar 10-8. Kembali ke lapangan kali ini, masih Motekar pegang servisnya, melompat 12 siapa? Harry umpankan, coba melompat, satu pukulan Maman Petir tadi
menambah angka menjadi 7-10. Maman Bedil lepaskan setnya, keras sekali dapat dikembalikan. Ada siapa? Iqbal dorong ke muka, ternyata bentuknya Iman jauh ke sana keluar di belakang baseline. 8-10 kali ini masih serving sirik dari Maman Bedil. Lompat dia keras sekali, akhiri tertipu kawannya sendiri. 9-10 masih service milik Maman Petir dari GAC. Anjang-anjang dia lakukan lompatan keras, kali ini dapat diambil satu risiko yang main. Apa yang terjadi? Ternyata melakukan kesalahan tadi setter Ali tadi, angka sama kali ini CO 10 sama. Maman Petir lepaskan servisnya, kembalikan umpan Andis ya, di blok tadi masuk. Ternyata angka bertambah untuk GAC menjadi 11-10. Dimintakan tim milik pemain nomor 6 Maman Petir dari GAC. Angkat bola tinggi dia, melompat lakukan servis keras, ada umpan Iqbal atau ternyata nomor 7 Ipan. Manis sekali, angka sama 11 sama. Kembali melompat gini Ipan yang mendapatkan poin, umpan di belakang. Salah pengertian tadi, angka 12 untuk Motekan, 11 GAC. Kembali kelapangan masih apa Ipan kah? Sudah lepaskan servisnya, ada di depan ada Aris, umpan di belakang. Satu pukulan dari Wisnu. Wisnu si kuda terbang tadi, karena tenaganya seperti tenaga kuda, keras sekali. 12 sama, lepaskan servisnya dari siapa? Agus melompat, satu pukulan quick dari Iqbal atau Kak Andis tadi. Saking kencangnya kami tak sempat melihat tangannya. 13-12 kali ini siapakah kini? Pak E sudah lepaskan servisnya. Satu gerakan aduhai dari Ali tadi menipu tiga pemain depan dari Motekar. Angka sama kali ini 13 sama. Lepaskan shift, kembalikan bola, umpan ada Iqbal di depan. Ya, Luki berhasil membuat poin dengan melempatkan bola di pojok pertahanan sebelah kanan. 14-13. Ya, Andis, umpan melompat, siapa dituju? Aris kali ini dibayar lunas oleh Aris kali ini. Angka sama, 14-14. Kembali ke lapangan ada Wisnu. Lompat tinggi-tinggi Wisnu, keras, ada siapa? Heri, umpan melompat, satu pukulan di blok tadi oleh Maman, tapi sayang bolanya jauh keluar. 15-14, satu angka kali ini leading tim dari Motekar. Servis milik dari Iqbal nomor 3 sudah dorong, ada Maman Petir, umpankan melompat. Maman kali ini menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Ya, servis milik dari Dias kali ini 15-15. Lepaskan pelan saja, ada siapa? Luki, umpan melompat gini. Ya, keluar. 16-15 untuk Motekar. Menyambar pukulan-pukulan tangan di tangan dari Maman Petir ini menyamakan angka menjadi 16-16. Lapangan kembali dari Aris kali ini, ada Luki, umpan melompat gini. Satu sentuhan dibaca dengan cepat oleh nomor 8 tadi Agus. Angka kali ini GAC memimpin 17-16 melalui Aris kali ini. Sudah dorong, ada libero melompat, satu pukulan dari Harry, masih ada Luki, umpankan siapa? Melompat lagi Harry, kali ini berhasil. Angka sama 17-0, 17 Motekar, 17 GAC. Harry lepaskan lagi, kembalikan pula, ada siapa? Ah, satu gerak tipu Maris, pasti dapat dibaca. Harry melompat, Andis ada di belakang Wisnu, melompat siapa? Maman Petir. Maman tadi terlalu kendala badannya sehingga keuntungan advantage untuk Motekar menjadi. Kelapan kembali, servis milik dari siapa?
milik dari Harry dari Potekam. Lambung bola lepaskan, ada Wisnu, umpan siapa di belakang, Haris. Keluar, angka bertambah untuk Motekar 19-17. Kembali ke lapangan kali ini, masih mirip dari Harry. Servisnya sudah, Harry. Servisnya terlalu kencang dan jatuh di belakang, jauh dari garis angka 18-19. Kali ini siapa? Maman tadi satu pukulan. Masih dapat diambil, umpan lagi. Satu pukulan. Tidak ya. Kali ini masih dapat di karena memang boleh dibolehkan. Aturannya 20-18. Kembali ke lapangan kali ini. Lepaskan. Keluar kali ini 19-20. Siapa kini? Agus. Agus dorong bolanya, ada Heri ke muka, melompat, siapa? Iqbal, masih dapat diambil. Agus umpan, Maman petir. Kali ini menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Terkejut sekali kami mendengar pukulan dari Maman petir, laksana petir menyambar. Ada Heri umpan tempat Iqbal. Cepat sekali, namanya quicker, memang cepat sekali mengambil bola angka untuk Motekar 21-20. Milik Pak E kali ini, nomor 9. Dorong Pak E, ada Haris, umpan melompatnya siapa? Wisnu, masih ada siapa? Haris berebutan, Wisnu lagi. Diambil nomor 9, Pak E, ada Lucky, masih ada Haris, dapat diambil. Wisnu lagi, dropping ball, ada serangan lagi. Lucky! Lucky, 22-20. Ke lapangan kembali masih Pak E kali ini dari Motekam akan melakukan servisnya. Dua angka tertinggal kali ini GAC. Lepaskan sudah, kembalikan siapa? Nomor 1 umpan. Satu pukulan gerak tipu dari Haris tadi dapat dibaca, umpan di belakang, ada Lucky lagi, masih dapat dibaca siapa? Ada Maman petir. Satu penempatan bola dari Maman petir tadi, menipu, memang menipu, tipu menipu di sini dihalaukan. Itu 20. Satu angka saja GAC tertinggal. Melompat gini Ali, lepaskan sudah, dikembalikan berebutan bola. Satu sentuhan masih ada siapa? Dia melompat, Pak Wisnu. Masih ada nomor 8 Lucky. 9 Pak E melompat, Lucky. Satu samaran masih ada siapa? Berebutan bola. Sayang sekali. Wah, melakukan kesalahan Wisnu tadi. 23-21. Kembali ke lapangan di sana. Andis lepaskan servisnya, masih dapat diambil, umpan melompat ke sisi pada Haris. Kan angka lagi bertambah untuk GAC. Tetap ambil saja satu angka diraih lagi kali ini 22-23. Kembali siapa? Wisnu kemuka, umpankan, ada Iqbal. Iqbal tadi buka 24-22. Ya, tinggal satu angka saja. Apakah Motekar menyelesaikan set ini? Anjang-anjang siapa sudah dorong ke muka, ada siapa? Ada Wisnu. Haris, satu pukulan dari Haris keras. Masih ada kesempatan 23-24. Yuk, kan rame tubuh, tepuk tangannya yang meriah mana? Kembali ke lapangan lagi, Dias pelan saja dapat diambil, umpan kecoba melompat dari siapa saja. Dari Lucky tadi, pengakhir.